Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama El Ilifeta di Eating Point Cumut-cumut Nikmat. Yang haus. Kediri lagi panas-panasnya. Seperti lihat kamu dengan liannya. Tapi tenang, aku punya penawarnya. Supaya tenggorokan lega dan juga mendinginkan. Aku punya Dawet Ayu. Yang ini udah legend banget dari 1997. Pasti endul banget kan? Sekut, gaskan. Kita bersama Ibu Bekti, pemilik atau ownernya dari Dawet Ayu khas Banjarnegara. Wow, Ibu Bekti sehat? Amin, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu Bekti, ini katanya dari 1997. Awal bukanya ini siapa dulu, Bu, yang? Ya, awalnya bapaknya dulu, suamiku. Iya. Anak-anak kan masih kecil dulu, terus bapaknya sama pembantu lah. Terus sekarang sudah saya pegang sendiri, bapak di belakang, sekarang saya yang jualin. Oh, mantan. Tipsnya gimana sih, Bu, kok bisa bertahan sampai lama sekali? Iya, ya. Soalnya semua bahannya tuh asli. Dari pandan asli, nggak ada apa itu, pewarna, pelatan nggak ada. Gulanya juga asli, semua asli, santannya dari kelapa segar. Oh, mantan. Ya. Oh, ngapain, berarti dawetnya produksi sendiri, Bu? Iya. Oh, iya. Berarti dari bahan alami ini biasanya nggak bertahan lama tadi ya, Bu? Anu, 5 jam. Santan itu maksimum 5 jam itu masuknya dalam kulkas. Oh, mantan. Jadi, ngambilnya saat dikit-dikit. 2 liter apa habis ngambil di kulkas itu. Oh, gitu. Semua fresh. Jadi pasti baru ya, Bu, yang dijualkan. Betul, oh, betul. Seperti itu. Baik. Bu, kalau dulu dari 1997 dulu harganya berapa, Bu? Dari 2.500. Oh, okay. Terus naik. Sekarang menjadi paling mahal 10.000 sekarang. Oh, tapi yang nggak mahal, Bu, 10.000 itu. Ya, apa? Disesuaikan dengan harga kebutuhan. Oh iya, baik. Dulu tetap di sini, Bu, tempatnya? Dulu di muka situ, terus itu trotoar, kan ada trotoar, terus naik sini. Oh gitu. Kalau teman-teman mau mampir ke sini, ini ancar-ancarnya dari mana ke mana, Bu? Menuju arah ke Nganjuk. Gitu. Iya. Itu akan ada perempatan lampu merah itu. Iya. Sebelumnya RS Ahmad Dahlan ya, Bu? Sebelumnya kalau dari arah. Iya, betul. Baik. Ibu, saya mohon izin, Ibu, mau menceritakan Dawet Ayu ini kepada teman-teman, boleh, Ibu? Iya, bisa. Baik, sekut gas kan? Episode kali ini karena disuguhkan dengan yang segar-segar ini dan juga legend ini loh ya. Ini Dawet dari 1997. Nah, kayak gini bentukannya. Tuh, ini yang sudah diiniin ya, dimodernisasi. Dicampurkan dengan buah-buah, dawet dan juga ini rumput laut. Ini pakai gula aren. Endul banget. Dan juga ini ada yang pakai gula kelapa yang tengah ini, pakai gula kelapa. Ini
dapat dawet sama nangka. Tuh. Ini. Enak banget. Dan yang ini yang paling legend, yang paling lama. Tuh. Ini dawet aja tapi gulanya pakai gula aren. Bayangkan rasanya, endolnya, kenikmatannya. Kita mulai dari yang ini dulu, yang paling legend dulu. Belum ada campuran ini ono, masih dawetnya ya, dawet aja gitu. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu supaya berkah barokah ngerejekeni. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, udah pengen banget nih aku. Oh, nih. Ini ada dawet pakai gulanya gula aren. Sekut gasken, bismillah. Manisnya enak gitu loh. Ada gurihnya, terus segar. Habis itu ininya dawetnya, karena dawetnya ini homemade ya, buatan sendiri dan dari bahan alami juga tuh. Dan pasti fresh, nggak mungkin ini buatnya sekarang terus dijualnya besok lusa, nggak mungkin. Soalnya ini bahannya alami, tuh. Di mulut hilang gitu, srup hilang. Jadi enak banget deh pokoknya. Ini yang pakai gula aren. Harganya cukup 5.000 sampai 10.000 aja. Jadi nggak begitu mahal sih kalau aku, apalagi pakai ini mangkoknya ini. Ini khusus, ini pesen dari Jawa Tengah sana, dikirim ke kota Kediri, bayangkan betapa enaknya. Nah, ini pakai gula kelapa, terus isinya ada dawet sama nangka. Sekut, bismillah. Baik. Jadi manisnya tuh beda. Jadi manisnya tuh ini lebih gurih dan manisnya lebih soft gitu, tapi enak. Apalagi dicampurkan dengan nangka, habis itu ditambah dawetnya. Bayang no guys. Food. Enak banget. Dan ini santannya itu dari buah kelapa asli, bukan yang instan. Bayang no. Enak banget. Nah, ini yang sudah dimodernisasi, udah dicampurkan dengan segala macam rupa dengan buah-buahan. Ini note ya untuk kalian, kalau mungkin kesini kok buahnya beda. Nah, ini sesuai musimnya ya kalau buahnya. Jadi kalau misalkan musimnya sawo, ya isinya sawo. Ini kebetulan sedang musim alpukat, Lita dapat alpukat, alhamdulillah. Lita kebetulan seneng juga. Sekut, bismillah. Enak. Enak, terus ada alpukatnya, nangkanya, terus dikunyah bareng. Aduh, rasanya ya ampun. Ada juga ini rumput laut, terus dapat dawetnya, dapat selasihnya. Noh, sekut, bismillah. Nah. Ini Kediri sedang panas-panasnya. Toh, terus diguyur dengan kenikmatan seperti ini. Ya bayang no guys. Dapat dawet, terus rumput laut, selasih, kuahnya, gula aren, skut. Enak banget ya guys. Jadi ini khas Banjarnegara sana, dari Jawa Tengah sana.
terus diadopsi bapaknya, terus dibawa ke kota Kediri dan jualan sampai sekarang 2023. Wow, kuncinya adalah konsisten dan juga kejujurannya. Jujurnya apa? Bahan-bahannya asli dan dijaga sampai sekarang, akhirnya rasanya itu kan konsisten juga. Akhirnya pelanggannya banyak dan menyukai Dawet Ayu ini. Seperti itu. Kamu pengen kan pasti? Pengen kan? Kalau pengen buruan ke sini. Ini di area Mojoroto dan berada, oh maaf, di Ngampel. Di Ngampel. Terus kalau pengen lebih jelasnya nanti di bawah sini ada maps-nya. Jadi semoga diaturi penara di sini. Jam bukanya jam 11 siang sampai jam 5 sore gitu. Jangan malam-malam nanti kehabisan, meskipun banyak stoknya tapi kalau udah rame, waduh waduh waduh. Nanti kehabisan, kamu nyesel kamu ya kan. Buruan ke sini. Nyontoh yang Lita pesen juga enggak apa-apa. Aku rekom yang ini sih yang spesial karena kamu dapat semuanya di sini. Ada buahnya, ada dawetnya, ada gula arennya, ada segernya tuh. Ada selasihnya juga. Tuh, aku sih rekom yang ini sih. Tapi kalau kebetulan kamu, ah aku nggak suka, aku suka yang original aja. Semoga nggak apa-apa. Karena enak semuanya gitu ya. Jadi skut buruan ke sini. Nyontoh Lita juga nggak apa-apa. Sesuai selera kamu juga nggak apa-apa, oke? Okay? Cukup aja ya episode kali ini. Kita mau menikmatin pelan-pelan seruput-seruput manja gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Eating Fun, cuma-cuma nikmat.